Hey, 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 hey. Selamat datang lagi teman-teman. Terus terang aja, sampai dengan detik ini gue masih bingung gimana bikin video pembuka untuk kalian supaya kalian gak bosen karena kalau gue review dari awal video gue sampai akhir video gue itu yang terakhir yang get ready with me semuanya pasti hello girls, hello girls, hello girls sampai bener juga sih bosenin sampai ada yang komen bahwa gue tuh bosenin jadi akhirnya gue harus mikir gimana untuk bikin video pembuka tapi kalian gak bosen mungkin ada ide, kalau kalian ada ide bisa kasih komen di bawah masukan untuk gue dan di video kali ini ini excited banget bener-bener bikin gue deg-degan dan penasaran juga gak sabar pengen cepet-cepet Kasih atau share dengan kalian apa yang gue punya saat ini. Saat ini, gue mau review produk dari FloorMart. Ini request dari salah satu subscriber, dia request tolong dong di review produk FloorMart. Jadi, waktu pas denger FloorMart, apa ya gitu? Terus, akhirnya gue searching di YouTube dan gue lihat beberapa review dari youtuber lainnya tentang Flormar dan akhirnya gue dapet yang Indonesia ternyata Flormar ada di kota Casablanca dan ada di Pacific Place nah gue mau kasih informasi dulu yang awal untuk kalian kalau di website Flormar nya, flormar nya itu dia informasiin bahwa ini didirikan di Itali, di Milan dia dimiliki oleh Sandby Family di tahun 1970 dan mereka memulai produksinya di Turki dan mulai 2008 Flormar mulai mengembangkan sayapnya dengan membuka franchise di beberapa negara, termasuk di Indonesia yaitu yang tadi gue informasikan ada di kota Casablanca dan ada di Pacific Place dan gue akan review hanya beberapa produk aja untuk produk lainnya, gue masih ragu kalau misalkan gue beli satu set atau full, bener-bener full make up takutnya ada yang mengecewakan dan malah jadi wasting money buat gue karena kalian mungkin tahu setelah gue review atau gue lakukan first impression di beberapa brand lokal maupun yang luar gue tuh kalau misalkan nggak suka nggak akan pakai lagi produknya jadi itu biasanya gue akan kasih ke orang yang membutuhkan jadi nggak bakal gue buang tapi pasti akan kasih jadi kalau misalkan kalian menemukan video gue di mana gue nggak suka produknya tapi ternyata produk itu atau bukan nggak suka ya teman-teman sorry banget harus dijelaskan lagi bukan gue nggak suka tapi tidak cocok di gue atau tidak cocok di wajah gue jadi kalau misalkan menurut kalian kalian pengen produk yang enggak cocok di gue dan kalian mau pakai itu atau di kalian cocok kalian bisa kasih komen di bawah dan untuk di video kali ini gue mau review pertama ada berapa sih sebetulnya tapi gue mau reviewnya satu-satu produk dulu supaya videonya enggak terlalu banyak jadi gue punya 8 produk di sini gue punya blush on nya gue punya powder foundation punya eyebrow pencil punya lipsticknya punya eye and makeup remover terus concealer eyeshadow sama foundation dan di video kali ini gue mau review duluan yaitu ini foundationnya kenapa gue pilih ini karena gue cari shade yang cocok dengan leher dan badan gue pastinya jadi gue nggak suka wajah gue itu terlalu putih atau jadi pink atau jadi aneh gitu jadi Gue ini kurang lebih undertone-nya ke kuning, dia ke neutral gitu banyakannya sih gue kalau pakai neutral gue akan bagus tapi kebanyakannya untuk foundation yang matte di Flormar itu dia kebanyakannya base nya itu ke warm jadi kalau di gue jadi semuanya akan merah dan muka gue akan pink jadi nggak bagus muka gue karena udah pink jadi gue harus pakai yang kuning supaya dia bisa menetralisir warna pinknya itu dan ini gue mau jelasin ke kalian dia harganya 195.000 namanya adalah Flormar Perfect Coverage Foundation 12 Hours SPF 15 satu os atau 30 mili jadi standar untuk foundation semuanya kayaknya ada 30 mili isinya klaimnya foundation ini itu dia cover imperfection terus dia smooth di wajah terus teksturnya dia skin feel jadi enggak terasa tebel di wajah terus dia menggunakan almond oil dan olive oil jadi kemungkinan ini akan sedikit dui atau mungkin akan dui di gua kebetulan memang gua kulit gua ini berminyak. Kenapa gue beli ini? Yaitu dia tadi gua jelasin ke kalian bahwa warna yang untuk matte-nya itu enggak ada untuk warna wajah gue Jadi gua mau nggak mau pakai ini. Tapi tetap kalau misalkan kalian kenapa sih gitu kan? Kak, kok beli yang dui jelas-jelas wajahnya berminyak ya kan? Jangan khawatir, gua kan punya cara supaya wajah gue itu bisa pakai foundation bukan untuk kulit berminyak tapi bisa gue pakai untuk kulit berminyak kalau kalian cek and recheck lagi di video gue sebelumnya itu gue pakai berjua dan berjua itu bener-bener dewi banget di wajah gue tapi gue punya trik yaitu dengan melakukan teknik baking jadi kalau misalkan kalian pengen tahu teknik baking itu apa atau misalkan kalian pengen tahu teknik semsem yang gue baru ciptain itu <laughs> kalian bisa cek di bagaimana caranya tampil flawless atau bikin wajah berminyak lebih awet makeupnya kalian bisa cek di video gue sebelumnya jadi gue berani pakai ini karena gue tahu cara mengatasi foundation atau make up di wajah gue yang memang bukan untuk kulit gue selanjutnya informasinya shake well before use sudah itu aja sekarang gue akan coba gue akan kocok dulu sudah pasti dan gue akan pakai ini real teknik ini ternyata bagus banget mungkin akan jadi favorit gue yang selanjutnya. Oke, okay, gue akan mulai pakai. Yang gue pakai ini nomor 102 soft beige. Dan gue dengar sesuatu waktu gue kocok botolnya. Jadi kayaknya di dalamnya ada sesuatu yang bikin dia bantu untuk ngocok foundationnya. Oke, okay, gue akan pakai mulai dan gue akan simpen di atas tangan gue seperti ini biar kita tahu oh, ya ada pumpnya. Kita tahu konsistensinya seperti apa dia lumayan creamy jadi dia nggak liquid gitu liquid tapi tidak rani jadi nggak terlalu cair banget ini gue akan coba satu pump di wajah gue kalau dari review yang gue lihat itu kebanyakan sih mereka suka foundation yang ini yang bukan untuk kulit berminyak karena dia coveragenya tinggi banget dan sebentar satu pump cukup untuk sebelah wajah dan gue akan coba untuk pakai lagi untuk seluruh wajah nanti gua akan coba informasiin lagi ke kalian kayak gimana first impression gua wanginya nggak tahu deh nggak jelas wanginya wangi apa tapi ada wanginya gitu jadi mungkin dia berusaha untuk kasih wanginya ini yang soft supaya nggak terlalu ganggu tapi kayaknya wanginya nggak tahu deh antara kayak wangi hand body Marina atau apa nggak tahu deh pokoknya sorry banget kalau misalkan gue salah tentang baunya dan setelah diaplikasiin ke seluruh wajah kayaknya ini medium to full coverage kalian mungkin bisa lihat hasilnya seperti apa oke okay penggunaan foundationnya udah selesai dan gue akan lakukan review atau gue akan informasikan ke kalian first impression dari penggunaan foundationnya waktu pas gue blend dia mau di blend terus untuk warnanya gue belum tahu dia oksidasi atau enggak mungkin nanti akan gue update lagi setelah gue lengkapin makeup gue terus untuk hasilnya dia nggak terlalu dewy jadi kalau menurut gue sih cukup jadi nggak terlalu basah banget biasanya kalau untuk foundation yang bukan untuk kulit berminyak biasanya dia kan cenderung ditujukan untuk kulit yang memang normal atau kering jadi biasanya dia bikin kulit itu agak-agak dewy gitu good atau agak-agak basah tapi dia nggak ini nggak terlalu basah hmm oke okay. dia nggak cling ke dry patches atau waktu ada kulit-kulit kering jadi gue kemarin habis facial biasanya gue ada kulit kering di wajah gue dan biasanya kalau misalkan foundationnya itu memang dia jadi kayak numpuk di kulit kering itu bisa jadi seperti itu tapi ini enggak ini ada kulit kering di sini dia enggak mau pokoknya nyaman bener dia keringan banget Oke teman-teman itu aja review dari gue mengenai foundation ini dan semoga kalau misalkan gue ada waktu untuk bisa update ke kalian ketahanan dari penggunaan foundation ini bisa berapa lama atau mungkin nanti gue akan update setelah 3 jam atau 4 jam pokoknya tergantung dari kondisi karena sorry banget gue ibu rumah tangga jadi kalian harus maklum untuk hari-hari gue pasti setelah video ini gue harus urusin yang lain harus masak harus ini harus itu gitu kan jadi kalau misalkan mau lihat gimana update-nya nanti gue akan usahakan tapi kalau misalkan gue nggak bisa usahain gue akan langsung tutup videonya setelah gue full make up dan mungkin di full make up nanti gue akan informasiin update-nya setelah mungkin beberapa jam ya jadi tunggu aja ntar gue balik lagi ya Oke teman-teman balik lagi setelah gue pakai full make up dan ini hasil dari semua penggunaan dari produk-produk dari Flormar tapi gue review satu persatu supaya videonya ini nggak terlalu panjang dan sekarang gue ingin update ke kalian penggunaan setelah 2 jam kemudian setelah semua make up gue pakai untuk pemakaian dari blush on sama bronzer ngeblendnya itu gampang di atas foundation ini atau di atas powdernya yang tadi gue pakai dia tampilannya lebih halus rapi tapi hmm, di bagian hidung gue dan bagian lipatan-lipatan sini itu dia keki juga di bagian bibir sini dan di bagian bawah sini pokoknya di bagian lipatan-lipatan di muka gue itu dia keki banget tapi kalau untuk di bagian yang nggak ada lipatan contohnya seperti di hidung gua gini terus di dagu gue seperti ini dan di kening gue itu dia mulus banget terus rasanya nggak terlalu tebel kayak kayak nggak pakai apa-apa sih tepatnya Oke nanti gue update lagi sama kalian sampai ketemu lagi ya Oke teman-teman sekarang udah kurang lebih jam 10 malam dan penggunaan dari foundation ini sudah dari jam 3 sore Jadi kurang lebih sudah 7 jam Dan dia udah mulai ada keluar minyak di wajah gua Jadi kurang lebih itu udah mulai ada di sebelah sini Di hidung dan di pinggiran-pinggiran sini Ini udah ada Jadi kayaknya gua gak akan lanjutin lagi ini sebab satu karena memang udah malam kedua kalau produksi minyak gue udah keluar berarti dia sudah tembus dan untuk klaim dia 12 jamnya itu di kulit gue yang berminyak sangat-sangat berminyak kalau menurut gua ya lumayan nggak terlalu parah banget karena biasanya kalau misalkan foundation yang bukan untuk oily skin ini termasuk yang oke okay juga dia tahan setelah gua bake dan hasilnya ya sorry banget foundation ini keki di bawah hidung gue ini ini kayak udah numpuk-numpuk gitu terus kayak di lipatan sebelah sini terus di dry patches gue udah mulai dia cling di situ jadi di kulit keringnya itu udah mulai kelihatan terus di bagian hidung apalagi ini udah parah banget jadi udah keki-keki-keki banget pokoknya udah numpuk-numpuk udah berantakan walaupun mungkin kalau misalkan kalian lihat tampilannya masih kayak halus bagus banget tapi ini kayaknya memang dihususkan untuk kulit yang normal to dry skin jadi buat teman-teman yang punya kulit normal atau kering bisa pakai ini gue saranin karena dia bener-bener full coverage dan harganya gak terlalu mahal 195.000 ya terjangkau kalau menurut gue dan khusus untuk yang kulitnya berminyak kalau untuk pakai ini kayaknya harus benar-benar tipis dan itu dia nanti mungkin kalau tipis coveragenya nggak terlalu full juga dan untuk kedepannya apa gue akan beli lagi ini ada kemungkinan ya dan ada kemungkinan tidak karena ini Nggak terlalu gue rekomen teman-teman, tapi khusus untuk yang kulit normal to dry, ini bakal bagus di kalian. Gue jamin dia bakal kuat, tapi khusus untuk yang jerawat, apalagi yang punya kulit kering, kayaknya hindari foundation ini. Gitu aja, untuk review foundation dari Flormar, yang foundation Perfect Coverage, 12 hour dengan SPF 15, mudah-mudahan kalian puas dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bisa nambah masukan untuk kalian Oh ya jangan lupa di like video ini jangan lupa subscribe juga kalau misalkan kalian nunggu giveaway tentang produk-produk FloorMart ini kalian tinggal like subscribe dan komen di bawah nanti kalau misalkan komen atau like atau subscribe nya itu nambah banyak Insya Allah gua akan bikin giveaway nya itu bikin gua tahu bahwa peminat untuk produk FloorMart ini lumayan banyak jadi Gak salah kalau misalkan gue bikin giveaway-nya Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya teman-teman Dan jangan lupa bahagia Bye Malah